Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Baiklah para sahabat, untuk kabar pertama di pagi hari ini tentunya kita disuguhkan kabar bahagia dan vitamin paket komplit dari Lesti dan Billar spesial HUT SCTV 2023 Extraordinary ya. Kemudian di sini juga Mimin ada vitamin yang benar-benar cute dari Lesti dan Rizky Billar. Nah, penasaran kira-kira vitamin apa saja? Tentunya simak terus video Mimin sampai habis ya. Oke, para sahabat Leslar, langsung saja untuk kabar pertama di siang hari ini. Ada kabar gembira langsung dari Bunda Lesti Kejora, si cantik Masya Allah hinatanya Rizky Billar. Teringat pada zamannya ketika awal-awal ketemu ya, mereka sempat foto bareng juga pakai warna pink ya. Dan alhamdulillah mereka sudah dipersatukan sama Allah dan sudah dikaruniai buah hati mereka, yakni Abang El yang pintar, gemes dan ganteng ya. Dan di sini terlihat Bunda Lesti Kejora tersenyum lebar karena benar-benar impian dari Lesti Kejora ini selalu terwujud. Ada komentar dari Bunda Inul, "Ayang-ayangku, Bunda happy banget lihat ini. Semoga rezeki dan bahagia terus ada bersama kalian. Love Lesti dan Rizky Billar." Doa langsung dari Bunda Inul untuk Leslar. Makasih banyak ya Bunda Inul. Kemudian ada Teh Fitri Karlina, "Suka banget couple cute kesayangan." Jadi terping-ping ya kata Om Adi nih, Masya Allah. "Ayang gue nih," kata Sania, Masya Allah. Ini ingat flashback ke masa-masa Hinata. Bener banget ya. Kemudian juga di sini banyak banget TikTok Lesti dan Papa Rizky Billar yang benar-benar MVP guys. Kemudian juga ada unggahan dari Dirut SCTV. Ini Pak Tanto ini langganan banget ya kalau selfie dengan Leslar. "Ini bos nggak ada komentar di kala Leslar lagi ada masalah, malah dia merangkul Leslar ya. Semoga Leslar makin jaya sukses terus." Kemudian juga ada komentar dari akun yang lain, ada Lesti Fashion, "Leslar langganan masuk feed Pak Tanto, jarang-jarang loh masuk feed Pak Tanto. Dan Pak Tanto ini juga milih-milih ya orang yang masuk ke feednya. Dan alhamdulillah Leslar berkah terus nih, anak-anak baik yang selalu ada. Dan pastinya banyak banget yang mensupport mereka dari kalangan orang-orang sukses ya." Kemudian juga ada komentar dari Dinda Atar, "Bang Bi udah mirip-mirip ya tampilnya sama bos MTek." Wah. Semoga Lesti dan Billar ini langgeng terus sampai akhir hayat, bahagia selamanya, amin. Dan semalam puas banget ya Leslar nyanyi 5 lagu nih Lesti Kejora. Kemudian juga ada unggahan dari SCTV, "Saat Lesti dan Rizky Billar menyanyikan lagu Takdir Cinta atas ridhonya Lesti dan Rizky Billar, takdir cinta selamanya, amin ya robbal alamin." Ada komentar nih dari akun Kejora Selalu Bersinar, "Ini artis yang paling terfavorit aku, Leslar. Pokoknya kemarin begadang tidak sia-sia ya, karena akhirnya vitamin muncul juga dari mereka.
Ini vitamin yang ditunggu-tunggu ya, bahkan duet yang kita tunggu nih dari sore ya sampai malam dijabanin. Sering-sering undang Leslar, kangen banget lihat di TV. Kita flashback ke tahun 2020 saat Rizky Billar dan Lesti Kejora nyanyi Kupinang Kau dengan Bismillah ya. Ini masih gak nyangka banget dari duet pertama mereka di HUT SCTV ini sekarang jadi kenyataan. Semalam juga Leslar duet Takdir Cinta ya. Dan takdir cinta ini memang Allah menakdirkan cinta Lesti dan Rizky Billar untuk bersatu. Makanya lagu ini lagu yang fenomenal ya menurut Mimin, bersejarah banget. Mudah-mudahan Leslar langgeng terus sampai jannahnya Allah. Amin ya robbal alamin. Ada caption dari Ed Sandal Putih Billar, Masya Allah masih gak nyangka banget dari duet pertama mereka di HUT SCTV sampai sekarang duet Takdir Cinta. Jadi terharu ya, takdir mereka benar-benar dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk umur 30-an berasa seumuran deh waktu itu ya. Dan kami meminta kepada Allah nih dalam doa, semoga keluarga kecil kalian utuh, berkah, bahagia selamanya. Dan begitu juga dengan keluarga kita ya, amin. Takdir cinta Leslar sampai akhir hayat, bahagia bersama selamanya, sehidup sesyurga, amin ya robbal alamin. Banyak banget doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Lesti dan Billar ya. Dan inilah rahasia Allah yang paling sulit ditebak oleh kita, yaitu takdir. Dengan siapa kita berjodoh, Allah punya skenario yang terbaik dan kita tinggal jalankan peran masing-masing ya. Pastinya dalam rumah tangga ada suka, ada duka, dan itu bumbunya rumah tangga. Diunggah juga oleh kakak Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora di feednya. Masya Allah banyak yang mendoakan. Mamah Kejora dan Ayah Kejora pun mengunggah postingan mereka berdua. Mudah-mudahan sing sarehat kata ayah, amin. Doa dari orang tua mustajab ya. Dan kabar gembira juga, ternyata rating HUT SCTV ini masuk rating 3 untuk part 1 dan untuk part 2 ini rating ke-7. Alhamdulillah ya. Dan pastinya kita senang banget karena dimanapun ada Leslar pasti rating TV tersebut naik drastis. Dan ini yang membuat kita bahagia juga karena Lesti dan Rizky Billar ini banyak banget yang menanti mereka di panggung SCTV. Bahkan penampilan Lesti Kejora pun sampai diberi pujian ya sama orang-orang hebat. Lesti memang TOP BGT ya, apalagi fashionnya ini gak pernah kaleng-kaleng, semuanya keren. Doa terbaik buat kalian nih di anniversary kalian, mudah-mudahan apapun yang Lesti Kejora inginkan terwujud. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.